Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Solenabar. Pemirsa, pada hari ini Festival Kerinci 2019 resmi dibuka. Berbagai atraksi dan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Kerinci ditampilkan pada kegiatan tersebut. Hadir dalam kegiatan ini Sekda Provinsi Jambi M. Dianto, Pangdam 2 Surijaya, Mayor Jenderal TNI Irwan, dan Rem 02 Gapu Kolonel L.P. Srudi, anggota DPR RI Haji Bakri, Deputi Bidang Promosi Wisata Kementerian Pariwisata RI Ihsan, Staf Ahli Menpora RI Joni Mardizal, Presiden HKKI Ramli Taha, serta sejumlah kepala daerah serta anggota DPRD Jambi. Gubernur Jambi Fahruri Umar yang diwakili Sekda Provinsi Jambi M. Dianto dalam sambutan menyebutkan bahwa Festival Kerinci ini bisa membantu untuk mengembangkan paradigma baru untuk menumbuhkan SDA yang baru dan juga mengembangkan ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Kerinci. Sekda M. Dianto juga menghimbau kepada kepala daerah lainnya untuk membantu memeriahkan tur Desing Karak yang akan melintasi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sampai dengan 9 November 2019 mendatang. Usai membacakan sambutan dari Gubernur Jambi, Sekda M. Dianto juga langsung membuka Festival Kerinci dengan ditandai dengan pemukulan beduk. Selain pembukaan, juga dilakukan penyerahan hadiah bagi para pemenang Kerinci Mountain Bike tahun 2019 yang diselenggarakan pada Sabtu 2 November 2019 kemarin.